Mbak lengah-lengah niro. Kompe dateng bahasa Inggris can kompe ya. Mbak, how are you today, Mbak? Koncine swarga kantoh bejeng, koncine bejeng sasoce. Monlok tangan, monlok ngaji, ya tak iso sampean lakone bejeng. Beres motoro abejeng. Kapan lah sakit, moro lah nyari pangeran. Allo. Alhamdulillahil qa'il fil Qur'anil 'azim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin shadaqal 'azim al ayah wa qala sayyidina ali karramallahu wajha man 'azzama maulidin nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman amma ba'du hasabal fadilah. Selepon semulja para alim, para ulama, para kiai, ustaz-ustazah alladzina sami'na wa ata'na nahu sebidikri. Selepon semulja ketua takmir musholla. Kenapa nih? Langgar wakob Darul Huda. Benda setejana para panitia penyelenggara pengajian dalam rangka memperingati atau mengingat-ingat kembali peristiwa bersejarah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seteja jari paya panjenengan panitia moga-moga kenging jazak dari Allah subhanahu wa ta'ala amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih berhak atas pujian dan sanjungan dan yang berdiri sendiri dengan selendang kesombongan. Ngetai gencel ya. Gencel. Yang Maha Esa dengan sifat keagungan dan kemuliaan dan yang memberi kejernihan hati para wali dengan rasa syukur di waktu senang dan susah dan yang memberi kejernihan hati para wali dengan sabar atas kenikmatan dan bencana biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sekaping dua salatullah wassalamuhu semoga tetap mengalir keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi durja syafa'atuhu yakhruju min adh-dhulumati lan nur. Dengan tuntunan syariat yang telah dibawa baginda Rasul, kita bisa membedakan mana perintah, mana larangan, mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu setelah hamdalah mari kita bersolawat sama-sama dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sekabing telok sebelum Tuan Gula matur lebih panjang tentang hikmah maulid, maka Tuan Gula ngereng situng debuan al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Halal nek jelas, haram nek jelas, wa mabainahuma subhatun. Antara nok lo oneng halal lah lo oneng haramah itu namanya tidak jelas. Oleh karena itu ngereng sebelum Tuan Gula matur banyak disepakati saja malam ini kholili ngaji sejelas napa selok jelas. Oh sejelas ngaji memang kena cukup disindir saja napa terang-terangan. Oh los ya gak bahaya ta. Oh tekengan yang busan ngaji memang cukup disemoni napa belak-belakan. Ya wis aman berarti ini. Ibarat orang jual sudah kasih harga dan disepakati pengajiannya belak-belakan terang-terangan, maka handphone saya tekan ini jam 8.15 menit pengajian belak-belakan siap dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarga besar dan alumni langgar wakaf Darul Huda yang ki mongkula TV anak ki mongkula TV jaring lo nora agaba ki mongkula noles alumni ini ketak bengal arapa karena alumni ini dicari di kamus manapun
artinya alumni itu barang bekas. Oh berarti nikah rosok nah langgar wakob nah, kan barang bekas ya. Mun gelo TV lho bo ngal berhubung sampean saka bayi TV ya lo torot ya. Kincan gelap belak-belakan ya. Mpun wis sampean saka kuliah dimobain sareh di dalam kamus apapun artinya alumni itu barang bekas. Berarti artinya rosokan. Mosok ya jamaah rosokan dia ya njalah. Ada tulisan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul Ustaz Haji berkenaan. Haji Rusdi Akram Mubarak. Ya lah karena ngerem. Tulisannya ngerem. Kata-kata Maulid ya ini kah? Terjadi terjadi perdebatan ya lah karena orang ngano pada tak mundung ya satu orang. Bada orang yang mauludan, adanya sebenarnya tulisan maulid apa maulud ya kok ring dua kejam ya sebenarnya maulid ya kok jangan sesitung, ya melambak tang bapak merasa maulud ya kok entar ke gula, dan membahas sebenarnya ya pada apa, ya kakek pada gendeng ya kok ya pada gendeng dama, ya lah pada bahi menoles nyanin menoles maulid ari artinya jong ari Senin ya waktu Nabi lahir lagi ari Senin menoles na maulud aja bayi saya lahir lagi hanya sama Nabi Muhammad ya torot maulid maulud ya, ya torot sepenting sama maulud dan kok ya wis muda ya tangan di lo gosok ah kok namun di belakangnya maulid harus ditaksis di belakangnya maulid ini di sini khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo oleh paringin ring lain misalkan lo oleh peringatan maulid Abdul Somad taibaki peringatan maulid Abdul Ja'far ya taibaki di sini kata-kata maulid khusus kanggo baginda rasul pada lahir raking tak pada caranah pada lahir raking tak pada jalanah. Maka na baginda rasul begitu dikatakan lahirnya baginda rasul ate gulbi sampan tatah kanjeng nabi lahir gulbi sampan lahir keng lahir tak pada arab bakolili rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia basarun lakar basari huwa kal yakuti bainal hajari rasul itu manusia tapi tidak seperti manusia seperti batu yakut yang ada di tengah-tengah batu kali pada betona king tak pada nilai nah pada betona king tak pada regena mon kanjeng nabi kanto enten abang tibene ke koral koral kula mbek samane iki gerasa koral yo lho mbok to yo mon kanjeng nabi enten kula lebih sampean koral mangane tak pada lahirnya ya tak pada make ngocak pada lahir kudu tak pada dalam ate kudu tatah annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulat minal farji kanjeng nabi kantoh lo elai raki lebet farji lo lebet jalan jia aji kan jalan sebarang ya ya jalan anang jalan mbabak ya jalan kemewan ya kanjeng nabi esot ciaki lebet dimabakholili eketap beteraki bal min mahali futiha fakul farji wa tata surah kanjeng nabi itu dilahirkan ebebena bucel yata sejiyah apa jiyah ya gagah tibi sambian disana apa jiyah benar kena lahir wa iltama fi saatihi begitu lahir tak langsung nutup makanya Edebuaki baginda Rasul lahir ke dunia tidak dibaringi dengan setetes darah Rasul lahir ke dunia tidak dibaringi dengan air yang menjijikkan sebaliknya baginda Rasul lahir ke dunia dibaringi harum semerbak minyak kasturi kanjeng nabi niku lahir ambune wangi ku lebih samban lahir bau nawamis tak pada
Doa adeng badeng diburi nata bah. Lek Kanjeng Nabi wangi kula bisa man wamis. Tabade. Bau nata bade. Tate keluate iki daripada lahir lakar tabade. Jadi Kanjeng Nabi lahir kan tolok seneka menoreng ni kota lama iki. Menoreng kota lama ano Ernabi les kebidan. Beri gaku yo, jangan lahir lagi na. Iya, muka rempeh yo, muka belu yo. Kita lahir, oh gila paling yang laku yo. Iya, le muka sangat kita lahir, muka sepuluh tak lahir. Keng kerajaan cedang ngerai yo. Kanjeng Nabi Muhammad lahir tak ada gak mukaan. Begitu lahir iltama fi saatihi lahir tek langsung nutup kembali seperti semula ya tadi derena jari wong Jawa ya gano ari-ari ini ya gano getene ya tadi nifas langsung bersih. Baginda Rasulullah lahir ke dunia tidak dibaringi dengan setetes darah. Rasul lahir ke dunia tidak dibaringi dengan air yang menjijikkan. Dari bagus sebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah ke dunia menggegerkan dunia, empat menaranya Raja Kesra hancur berantakan. Pemujaan umat Bajusi padam seketika. Nalika niki Kanjeng Nabi niki lahir terjadi gegernya dunia, empat menaranya Raja Kesra itu hancur berantakan. Pemujaan umat Majusi padam seketika. Malaikat ia tas langit pada abirit, pada maca tahlil, maca tasbih, maca istighfar. Hormat lahirnya baginda Rasul diabadikan edelem tiba kisah karena Syekh Abdurrahman Adibai. Fahtazal arsu taraba wasti besara wasdadal kursiu hebata wa wakara wamtala atis sama watu'an wara wadajatil malah ikatutah lilawadam jidawastig. Kanjeng Nabi lahir arasnya kegoncang. Wasdatan kursi hebat awawa koro kursi ini Gusti Allah tambah cat mikone. Istilah dalam pewayangan koyok keris tambah yonine. Malaikat podo gemreneng moco tahlil moco tasbih moco tahmid moco istighfar. Hormat lahirnya baginda Rasulullah tabade. Begitu Kanjeng Nabi lahir kaju setegi dadi pandek wa buan kasah gelanon masak masak bareng kates masak kelengkeng masak salak masak nanas masak kadi masak kabeh masak rata ada sejelo sekali. Mangkane degi men malam moloten kanto bi lagu sekonjengan lagu semangken mangkane men taun nadek kicak nyapok moloten boleh lakar buwene kanto lakar Gus bagus jak ampun nyambi jeruk celok masjid. Halo ibu ajak sampai nyambi apel sesepet. Arapa waktu Kanjeng Nabi lahir apel konto manis kabi. Mon lakaran seneka Kanjeng Nabi oleng sepaling mulja, mon lakan hormat Rasul nyari buah buah sepaling larang. Pikirkan kualitas jangan mikirkan kuantitas. Ya mungkin banyak jelo ya jangan bikin langgar. Neser kiyain. Asrakalan, aduh. Pelo tuko, jadi setengah ngalak jeruk macam je lo nggak naik kok. Di orang senyambi, ano ngarap kiyana kan yang penyakit sariawan nih kok. Erkan kiyana colong lodo arah. Munlakarnya beli ajam, ya kan reng lambo. Reng lambo kan tu tak pati alem, tapi hormat Kanjeng Nabi dok iya. Ajam kurang sebulan nih korong bu. Mare korong kurang dua arek. Beli. Jadi orang sebulan kau tu beri beras, kakanan senyaman, beri ngenom sebagus, dagingnya gendeng, moloten korang duare, beli. Men semangken,
korang sebulan ni korang, korang dua le jual. Kayak berpegun. Arab jual moloton, larang mon moloton. Aja lo hormat kanjeng Nabi, kini nyari abad aja ya. Di mari aja mai jual eporo telur. Ala mon moloton pas telur. Salah telur ki esebe. Aja boleh sama aja selawat. Aja aja pegel. Engko lo to mana telur separo riye kok. Iya iku tak lama pas dadi telur separo iku. Ayo kita tanamkan dalam hati bahwa baginda Rasul adalah orang yang paling mulia. Nabi Musa di warning sama Allah. Nabi Musa yang telah mendapat gelar Al-Ghalim warning beri peringatan. Musa malakiyani wa huwa jahidum bi ahmada adkhultu nar. Musa sapa binoreng sat atem mbik sengkok. Bede orang ibadah wis bisa panggi sareng Allah. Tetapi satu pun kali tidak pernah baca solawat sama Ahmad atau Muhammad. Allah adabu adkhultu nar. Balebukan neraka bingung Musa. Duh Guste, orang yang pernah panggi sampian gara-gara king lo maca solawat ke Ahmad atau Muhammad sekalian bain melempar ke neraka. Napa margana? Iya Musa, makhluk tu holkon akroma alaya minhu. Engkau lo temana tetiga makhluk selebih bagus dan yang pengjiat. Katab tu semagu ma'aismi fil ars qabla an akhluqa samawati wal ard. Namaku dan namanya Musa telah aku tulis di dalam aras sebelum aku menciptakan langit yang tujuh dan sebelum aku menciptakan bumi yang tujuh. Jadi menilangkir bertulisan Allah jijir Muhammad aneke bener rekayasa ketua takmir bener aneke lambok lakaran kilo langit bumi etoles ebeda lakar tulisan le ebe jijir baru mengeran. Innal jannata muharramatun ala jamil khalq hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Musa, swarga bingkok lole lebunin sapa bein kecuali Muhammad bareng orang-orang saamolotan kota lama. Oh mon lo amin lo gatur gak yo. Sengak mon lo amin lo gatur gak ya. Engko king neser kesampeane belene boleh deki mon lo amin lo gatur lagi. Coba ibu boleh. Musa, innal jannata muharramatun ala jamil khalq hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Swarga Musa lole lebunin sapa bein kecuali Muhammad bareng orang-orang saamolotan kota lama. Waduh tega lengker dari takong tak nonton oro. Nabi Musa bantah boleh mungkin karena Muhammad tanah pelakar Muhammad paling mulia. Umat Amerok Nore umat sedama bisa nyalip Nabi Adam, nyalip Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Allah jawab umat senorok Muhammad Musa alhamaduna yahmaduna sudan wahubuton. Umat yang di saat naik di saat turun tetap memuji Gusti Allah. Abah beres abajeng sake tetap abajeng. Degengan laris banyak berdena tetap apa jeng. Degengan rogi tetap apa bajeng. Semangkin sesenaikan ngerang-ngerang. Degengan laris apa jeng sengkah. Kamala bangkrut apa jeng. Tak lemole dari masjid. Kapan abang boros, Allah, hajar lo teman abuhto ke pangeran. Beringat dan tak jumatan kak, motoro ya, kok. Kapan beres motoro abu aja. Kapan lo sakit, moro lah nyari pangeran. Allo, kok. Kapan beres abuh dang seledang. Kapan lo sakit, allo, kok. Ane kesebenya ebaga, eti sebule. Kaya gula tak tanya tak kau tambah sarah. Tetapi mungkin gula sarang pancen dengan kanto ibadah gila non.
ikalah mula apes ya tak tenoro. Aduh mungkin dagang laris, mungkin bener ngaden dagang keluar tampar nang leher ada sak jawab. Kapan dagang bangkrut abom, kiai man kamane sendare. Talang kong kiai bangkrut kiai ko. Kula nek abir ten apa kiai? Male pas rezeki lancar boleh. Jaipun kiai na maca surat bagi ajong. Eba cena tiap hari Jumat. Waduh dari tak terjadi taruna soki. Biasa nak kibang kiki soki nak kanto gelar non teretan. Khotbah kedua kabi datang. Semangkin lebang kru jam 10 lebih masjid. Nyare surat magi ah. Kapan baca surat magi ah malaikat datang arah pateh bangkrut dia ko. Kapan lebang kru dari masjid. Orang seseneka tak norok. Jari wong Jawa tiang ngeten iki mboten melok. Mboten melok boleh. Karena Kanjeng Nabi niku menungso pilihan, maka lahir tak pada. Lah semangkin kula beri dorpres. Abri dorpres, abri hadiah. Sapa-sapa sebisa jawab pertanyaan Abah Holili mencocok oleh pulsa 50.000. Ini peserta perempuan, ini peserta laki-laki. Pokok sampeyan saja jawab oleh pulsa 50.000. Dikirim saja nih, dikirim saja nomornya. Bada dinargi. Bener ya. Ya. Pertanyaan pertama, King Semangka mon saja jawab sampeyan langsung nategi, netik tangan diangkat baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah jawab. Pakai paspor iki. Make jawabnya bener mau tak pakai paspor tak beri minggo ya. Pertanyaan pertama. Ana apa Kanjeng Nabi kantor lahir hari Senin melu hari Minggu. Melu hari Jumat. Melu hari Rebu. Sabisa jawab ayo netek pakai paspor maca selawat oleh pulsa 50.000. Ayo jawab. Ayo browsing. Ngaji ke pinter, ngaji ke kiai Google ya. Yuk dijawab, sebisa jawab ayo. Ada. Yalah karena HP-ne kakek tadi ada tanah. Ya kita mau nyerdok deh. Yang bisa jawab tolong dibantu kenapa Rasul dilahirkan hari Senin kon hari Jumat. Karena apa? Moso jawaban karena. Apa duk? Keluar apa? Wis mulo iso Arapa baginda Rasul elairaki tanggal 12 melok tanggal 16 melok tanggal 20 melok tanggal situng Arapa melahir tanggal 12 karena jawaban dugane bak karena dok ya apa mbak ono tulisannya apa kono mbak kano. Ya katanya gak muni wong Google kena data iku, Mbak. Gimbon aja bedibi iki. Arab para rasul kan lahir tanggal 12, mon Khalili lahir norok tanggalen, mon Kanjeng Nabi lahir tanggal kan tak pesen. Itu 12 bene 12 semarin 11 bene 12 sebelum 13 bene. Itu 12 yang mengandung arti mayyutiillaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Peser setaat nomor situng Allah, peser setaat nomor 2 Rasulullah orang kanto bejerongguan king kebengak-kengak kena situng nyorek tore tak adek Allah, 2 tore tak adek baginda Rasul. Arab pemek lahir hari Senin melok Jumat karena Senin kanto bahasa Arab ahadun satu isnain dua, satu tempatnya Allah, 2 tempatnya baginda Rasul.
Dari bagus Kanjeng Nabi lahir, semuanya ini ada urusannya dengan angka 12. Searih 12 jam, semalam 12 jam, setahun 12 bulan. Sedaya kan to urusan bareng 12. Dari muljana Kanjeng Nabi, tanah kelahiran baginda Rasul, Mekah, Makkatul Mukarramah, Saudi kasah. Begitu Kanjeng Nabi ini lahir tanggal 12, bumeh langsung pas Pak Moneokor beda 12.000 meter persegi luasnya negara Arab. Karena Kanjeng Nabi kantong lahir tanggal 12, saat yaki kulbi sampean orang bertauhid itu kalimat la ilaha il inna kalimata la ilaha illallah isna asaru harfan songguna kalimat la ilaha illallah ini kemone preleleh huruf babada 12 Muhammadur Rasulullah huruf babada 12. Kanjeng Nabi kanto istimewa dengan angka 12, seluruh sahabatnya yang menjadi sahabat Khulafaur Rasyidin harus namanya mone pretele 12 kiah. Abu Bakar Siddiq mone pretele beda 12 huruf. Utsman bin Affan mone pretele beda 12 huruf. Abi Ali bin Abi Thalib mone pretele beda 12 huruf. Begitu juga Umar bin Khattab mone pretele beda 12 huruf. Sampian tahu saragu, tahu sabingong. Sebenarnya luar apaan Mbah Holili? Fattoharotu aneka sesoceh. Mangga nak. Waduh makin lama andi tingkat tinggi oleh gelar S1, S2, S3 sampai S dung. Mentak ngaji, lo tau sesoceh. Mentak ngaji, lo iso cara nabul lo. Mon lo ngaji, lo tau najis mugo lado, lo tau najis mugo fafa, lo tau najis mutawasito, rogi, miftahul jannah, asolah, miftahul solah, atohuru, koncina suargo kantoh bejeng, koncina bejeng sesoceh. Mon lo tak ngaji, mon lo ngaji, ya tak i. Saged basa Jawa. Badhe matur cak jebur. Tapi Jawa saged nggih. Oh, kula kula oleh surat di sini 90% Madura kok. Langkon ngelak-gelak-gelak browsing cak Madura.
Iya Khalili. Iya mon arjeng gerungan ibri aku waberes. Lo mon arjeng gerungan. Abo, aku selamanya tidak akan menikah karena aku telah berjanji hidup bersama mati berdua seguling dua kepala. Teman cok. Mon ki ngode ya laki yu. Meser. Ada berdesa janda kan toh? Wida janda pun berdesa nari lagi lem. Ada neser sambian. Ya. Sesos saja seneng kenten bahu lili kulo tak lah kita kota temu bareng bang bang nak karena tapi tak lah kita pe selingkuh. Ya sarah sah. Mon selingkuh kan degi di luarnya pernikahan namanya zina. Sepe apa mikir karena dibi ya bu sebunten niki jenengan boten usah kuatir terus yo napa Pak Holi lek kula rabi lagi sepedhok karo bapane arek-arek. Bu, sahabatnya baginda Rasul yang bernama Ummi Salamah Toman Saneka. Ya Rasulullah, gula neka ano, terus tanya. Tanya apa? Gu aku tang laki kan, terus saat membik gula sehera. Lepas dia iya, gula neka mana laki, mati, alaki, mati, alak ngebu macet terapa so sambian ya. Alaki, mati, ngara memang berbisa milihnya kamu ya. Bener racun. Jaman kancing Nabi Seneka Ummi Salamah bu istuli utamnya mama karimah akhlak. Aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Suami yang ketemu sama kamu, suami yang paling sayang sama kamu, suami yang paling menjaga agamamu, suami yang paling melindungi kamu, itu nanti yang bertemu sama kamu. Maka laki kakek ping lemak mun sebagus laki nomor situng tetap temu laki nomor situng ini loh kan nyaman. Nyaman yuk. Pas Andi pendapat hidup bersama mati berdua seguling dua kepala. Aduh, enggak tak lagi mun laki tak temu bareng tang laki. Sarta temen nang swarga kan kedua, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, soimin, soimat. Ya mun lakar sepine muslimat selaki tak muslimin. Ya tak temu. Selaka istiqomah, selaka istiqomah, sebinek gerjelenggeri tak temo. Sebinek muslimat, selaka tak muslimin, ya tak temo kia. Cering ton Ramadan, selaka gebagi bidang, ya tak temo kaku, atau bareng sendong juga kaku. Ki, makan sampean mon kadung beda sanare, gelem. Gelem tak harap ayo neser nak anak saya tem ya ya pak ya kuda yang mana Tuhan senangi kuda yang putih di dalam kandang janda mana Tuhan senangi janda yang putih di dalam kandang. Aduh, ya Allah. Naik sepeda mati lampunya, Gi. Terus dah mah. Ya udah, Mayu. Tak apal. Lah, ada janda-janda mati laginya, mau dinikah banyak anaknya, ya tak apa-apa, regen pabrik. Kebun, dek mana gejot tu tak cingacir ya. Sorong lakonen 12 perkara, anak kudu ngaji, tengate kula sareng panjenengan. Yogane kudu dididik agama. Ilmu agama, ilmu umum tanpa ilmu agama akan buta, ilmu agama tanpa ilmu umum hanya pincang.
daripada sampean biaya tak adi, anak sepentingnya pengaji, sepentingnya pengaji. Anda boleh cuman mangken retan, aduh, cuman apa ya? Orang ngaji letak pada seneng, kenangan HP aja, masya Allah, ibu. Penyakit cuman akhir nekah, cabai reng pagan nekah setan kotak nih. Ane kebahaya. Menakana lelo ek benteng bisa menelman dengan ilmu agama, keneng kesetan kotak nih kah? Rosak. Ini namanya smartphone. Napa bu? Smartphone. Artinya smartphone itu telpon pintar. Ane kepinter pak. Soalnya nyari apa temen nih kah? Gula. Yonjeng daerahna Ustadz Abdul Somad Riau. Ya terakhir ini ke depan. Langsung alamat duk 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 di Google cut nora beri saya ngocak turun dari pesawat 100 kilo lagi nganan waduh 100 kilo ya depak 100 kilo 15 kilo ngiri kapan dari barat depak 2 kilo nganan kapan dari depak Anda telah tiba di lokasi ada belang pak ketik Quran ayat sekian juz sekian beda. Beda nih pak, nyaman tiap lo bintang, seru nyare, pelak. Pelak seru nyare. Kitab Madzhabul Arba, karangan Imam Nawawi, karangan Imam Maliki, cek beda. Hadis Qudsi, beda. Hadis Imam Bukhari, beda. Kapan nih ketik, nek gorenga bengkang, ya beda. Beda kapi. Namanya telpon pintar. Makanya HP ini ya plus ya minus. Mun lo andirim ekalak seminus dok bahar. HP ini sama dengan mic yang saya pegang. Terserah yang megang. Kalau yang megang protokol, lo mau nyepan apa? Senek dok. Acara berikutnya adalah mau itu tuh laksana akan disampaikan oleh yang mulia Bapak Kiai Haji Kholili. Protokol. Mau mikirin negus anak sengaji lo menyimpan apa? A'udhu billahi minas sayutonir rojim ada apa? Seneguk nakanak ngaji tapi kalau bikin dipindah ke musola ke masjid maunya nama adhan hayala sonang maunya adhan gi. Tapi mic ini kalau dipegang oleh penyanyi dangdut lain ya. Dipegang MC-nya dangdut lain. Selamat malam adik sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Orkes Melayu Adela. Sebelum musisi kami memadik gitarnya atau memukul gendangnya, terimalah salam hangat dari kami. Kita panggil si jambe rawit Ratna Antika. Wah. Arapa yang megang M hadengrat nanti kaong ke lakun kan ika bujumu sesu tak silie wabu yen rapena tak balek ke tak cacak seminggu wae lek penak tak gawe salawase. Wah, lagu pekrembung coro aja ya ngok. Betangong gue ini no. Gula pak, ngeding lagu nih, langsung ngocak. Siapapun yang ngarang lagu ini, siapapun penciptanya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung pesina muson. Sengak orang bine, orang lake yang telah punya keluarga, sampean landik bine. Andi bini sah, sama di laki sah. Uwes, jak jamin jam lagi. Mon sama yang jam lagi berarti sampan selingkuh. Kapan selingkuh? Berarti zina muhson. Zina muhson tobatnya harus dipendem. Bendem gulu seleher yang terbebas sampai mati. Mon sampian selingkuh, kita bendem.
kita yang tembato sampai mati, makin lengkut tasbih pak, mata nak keluar darah senangis, tidak dimaaf sama Allah. Lah sepeh, sepeh. Ayo terus terus aki dia. Apa yang aki? Ngocak, dah mereka tu ngasem aja kan dia ni. Ya terserah kake. Sebut ni kau ngebala. Allah yuk, bu. Kapireng binek terolake segaga sebanyak pesenah. Bungkona yang tingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat. Kapireng binek teroreng lake seseneka. Tapi sendak ke kake ya jia. Iya. Uwes juga aja kan jia. Allah. Sebenarnya boleh lagi. Lepandik lakan dibina yuk jaga. Jangan selingkuh. Zinamu. Zinamu son. Neser. Selake lalako sarayu. Bu. Sebinek waduh. Karena selingkuh pak merias kecantikan Avesel waduh sebulan sekalian pakai skincare seminggu 3 kali waduh semakin yuk ring binek glowing bukan hanya di kota ring di sejuga glowing iya gula pengajian di seyu bener ring lake pak goceng sebinek selakenya di keranjang sengarek ah. Sesitung nyambi pacol sama aja lah. Sebini aku ceng toren perempatan. Eba cipi gula vessel sekian. Wow, selake macol sebini lang sebini a vessel malay gulowe. Gula terus agelah agak besar. Saya buat status. Ternyata di balik wajah istri yang glowing banyak suami yang gulung guming. Meta gulung guming saya selake deh ya macol. Sebine ada iya. Kapan datang minta kak krim malam krim pagi. Wah ada. Cang selake diki mon korang krim pacol mon iya. Menos selaja lanya lah. Mahalaka mruun arafa qadru nafsahu di ketak kere rosak montero okor bi tibi eden. Melakar selake uangnya berlipat-lipat ndak apa-apa vessel seminggu 2 kali. Ya mungkin ngar selake ngoli. Ya teraan baju lo juga. Lo cakel lah yuk kok busan aja ni kakek ya. Aduh nes seribu ki. Orang binek paling salpak. Orang binek paling salpak ibadah karena taat gak salah. Anak laki, anak binek. Urusan suarga pak, saluan ria arapa ring binek dan kenya nabi ida sholat khomsaha pokok gelma bejang 5 waktu somat sahroha ramadhan gelma basah to'at zaujaha gelem taat keselake kunjini suarga sebelu bagi sambian menreng binek yuking sora bejang 5 waktu pasah yang bulan ramadhan keselake tak lanyala suar kelabang belu andintika kedingaki sebiasa selingkuh ya bagi ngamin colong ngedok ngarak getun ngarak gelak kadung belak-belakan ndak bisa dicabut kadung tanda tangan materi 10.000 setempel basah wow. Allahumma salli ala Muhammad. Wanita tugas gua aja yang telok doki sambian lo saka boter kanjeng nabi tidak membuatkan beban ibadah sama sambian sebeting bajang 5 waktu kering laki taat sambian pasar Ramadan sambian tidak diperintah apa sarjeb sambian tidak di lo perintah pasar Senin Kemis sambian lo epat le soro
apa sasawal tidak reng bine kenge soro apa sa Ramadan do mun bener reng bine apa sebulan Rejab bulan Sawal pas Senin Kemis aja reng bine tak teman ngaji juga sepe. Kanjeng Nabi lo teman nyoro pas Rejab. Kanjeng Nabi lo teman nyoro pas Senin Kemis lo teman nyoro kesambian yu. King mun sampian teru apa sa Senin Kemis, teru apa sa Rejab, sampian izin dulu sama sang suami. Kak, are pas Rejab kak, orang sahabat Rejab sekalian kak, oleh ridhen Allah. Mun apa sa Rejab dukale kak, dunyere jual, ganjere ki bagusan pas Rejab dukare. Mun apa sa Rejab seminggu, labeng neraka tutup. Menapa serece belung are labang suarga muka engko apa saya kak mencan selake ile ayo pada basa tak apa-apa mencan selake de ya ajali engko kadung jamu cabeca ya jadi gak basa sambian lebua bejang dia arap baholili karena gencerereng bine banyak nyantol kasalah. Mula partaja sini kejapan kanjeng Nabi man la abazaujatahu kataballahu lahu istrina hasanatan ring bide bereng ring laki ki ngagejek dok oleh ganjaran dubolo pak ki ngagejek yuk dubo dubolo dekik saban mon peleman yuk selaki lebih dek iya sokona Sri Patrik Sri ya Sri Diki kapan tanya selake, anak pelik meda iya, iya du poloan gak? Fa'idha akhwada biyadiha terkala selake gelema gege kesebide, lah gege. Kata Allah arba'ina hasanatan oleh ganjaran pak bolo. Mon selake agege oleh ganjaran pak bolo, mesebine agege ya pak, bolo. Berarti berempah. Belum bolong men semalam gak jodoh Sri bener Sri Dina gagah Sri menang-menang lo gagah Sri kriya li pak poluan deh kak aman nih torot ngaji pada maturin apa salbut tayun jeng boleh lah dorot ayo ya agak-agak faida qabbalah man sebine sebine gelem nyiyam bu gelan non yu ala ganjaran sebidak man sebine nyiyam kada dah Sri wa kublatuha mislu kublatil hajaril aswad man sebine nyiyam selake kada oleh ganjaran pada bener nyom hajaras lo usah ke Mekah Sri lo ol dek selake ya hari bener gajah wah ongkuan dia sada bukan jeng Nabi halo menreng lake ki saryu mon nyom hajaras wat ki bertok butok ngurus visa ki ongko ke kapal gula ke Mekah dukale yu sepaling takok nambah kapal 11 jam boh kaje api tetai suara Quran kenenge nasi aduh mak badhe mawak mungkin bener entar haji gula tak nambah kapal bisa lah jelep-jelep tetai suara Quran 11 jam dedok aduh king dari takok gua aku esek sampe tak haji mangkat gula 11 jam seterusnya Mekah bayu menreng lake mun sampean tau santar ke Ka'bah pokok selake iwa lako tedung ibu di daerah lesa lempos pos Sri boleh corot Sri hajar aswad hajar kanto botoh aswad jalan apapun laka nekake laka jalan Sri jaga pegel lagi laka nesri aku aja lah deki kau pas ejekat mulai Allahumma sholli ala Muhammad aduh jam berempur kena
Los. Sampai jam senapa gula? Los. Los los dah mak. Ada laku colok yang kuriu. Gula karyawan cengreng kota lama doh. Besok pagi jam 7 sudah harus ke Pasuruan, pak. Eman-eman ni lagi. Ya serio. Pokok wong wedok wis gak ngelawan nang sing lanang swarga. Muga-muga manfaat. Ya terkadang reng bine tidak mau bersyukur. Engko alake kakek sing anu kok kedeluduk iku. Buyu jodoh iya. Bodo reng bine ngocak kula rabir sampean kedeluduk ya. Bingkai balik dulu tu, yo nopo mbak, kak ketepaan mbak Yai kok. Eh tanyain, sampean dua anak biro, enggak ada anak enam ya kok. Aboh, yo kak kedelutu keblowo kono ya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib lecak gelak dah juga. Sampean mena gelak dah yu, ebebe kekele. Tak kok moro becah tak rasa sambil. Pun ki balik ngaji anak kudu sama jaga Quran kulon jenengan nusai kudu sembah sembahyang. Mon kulo sarang panjenengan loro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan toh beri bi pangeran umat yang marhumah umat selakar kebelasan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi abri reng-rengan peraturan dasarnya Islam kantor lemah arkan Islami khomsatun utawi piro rukun Islami kono limo siji baca syahadat nomor dua sholat cocok bareng Imam Nawawi mengatakan sitatun dohirotun wasitatun batinatun senem kanto bade luar senem bade dalem enam saya luar situng sesoceh dua abajeng makanya tanamkan dalam hati ajak sampai ngenteng ke bajeng. Alaku ya alaku tapi aja sampai tak baca. Kanjeng Nabi ada bu man hafadu ala suratil khamsi akramallahu ta'ala bi khamsi solin siapa sekelima jaga bajang lima waktu Allah beri kemuliaan lima perkara satu diantaranya yarfa'u anu dikul aisi epa elang ropa kodi arah pengkodi tak gelem seneng arah pengkodi kalau tak gelem bunga arah pengkok makin neguh pesek tak gelem tentram. Jangan bertanya kepada siapa-siapa, tanyakan pada dirimu, Anda telah menjaga sholat lima waktu apa tidak? Halo? Hanya puluhan juta, tapi uang tidak bisa membeli waktu yang istimewa. Orang yang uangnya banyak bisa membangun rumah seperti istana, tapi uang tidak bisa membuat ketenangan untuk dirinya. Mulak kareng negu PC bisa tenang, pak. Penyanyi ro ada siapa geden, PC nanya banyak juga. Gia, muake PC nanya banyak rumahnya seperti istana, bawa banyak penyanyi kelar karan begeden. Etang di sepak bungke ne bungkop kereng, gelenon ngakan ade wul, andi anak peto andi kompoi telo belas, tenang sampai tua, abadi selamanya. Kenengan de wul. Mangkan iku jenengan saya akan mengakhiri ngaji ini sepenting kulo lebih sampean keluarga kanta bajang. Abah bajang repot bah holili edunya lakar kena repot mentrolo repot mate. Yalah kare edunya repot. Pejabat repot dengan rakyat pedagang senyari dagangan saatane repot senamana tebu. Ya tak repot lah kareng tani senek setaman tebu kapan lemari apa nak panen deki tebune kepras boleh ya mes boleh ya tembu boleh deki ngerok aruges boleh nebang boleh ya repot menterola repot mare tebang tegele jual tak repot sampian senek kia repot kia mara degeng degeng tak ada akolak boleh senuku gak aku buka sore tutup
dagangan tanda aku lak boleh, ya repot. Dunia kena repot, jauh kudu dagang agama anak, ya repot. Repot semua semua selebar muanane buat repot tapi ada bareng tak repot dunia gandeng re hatta zurtumul makobir repot bekal tade kapan lebu kubur mangkan dengan sambian tak usah alasan sepenting abang tibi abajeng makai lemeleng bong abajeng pak selamat. Gula di pengajian rutin dan cekoro kandang. Gula ketang jamah ngocak. Engkau kisenengan ring ngadu ajam li. Pokok abojeng berjamaah. Maka tak ngadu ajam mon tak abojeng. Ada yang sen ngadu ajam mon kok. Sebenting abojeng. Sepeh. Arapa? Lama oleh ngadu ajam kok. Beri beri sengocak salpa ya ngaji debah holi apa ngetu ajam cak tak apa ya ko ya kau yang kau pengen kakek tengel jangan ko engkau gue nyorong sam kakek ngetu apa pas ngetu ajam beruak beruak ngedi ngaden hayalah solah ajam esabe jangan sujud peser orang senyabe cete ke bumi beda beda kerja orang sebagus matinya husnul khotimah rezekinya halal barokah siapa tahu jaji baji koreng segi lo sabajeng degi kelangger gik setengah tahun walau ramharam aki setabajeng jadi kiai meja yang kereng jareng-kereng kiai suarga beningan din kake pokok ngereng abajeng insyaallah selamat pokok kelima bajeng odin kantong penyaman dan yang penting kita rasakan ada bal kubri seksa kubur kantong elang mun samana bajang yo melekan mungkar nakir tak kira tanya apa-apa langsung num nomatal arus tidurlah kamu seperti kemanten anyar wis pak mun bajang sampean kan kanjeng nabi aman seksa kubur aman aman sepeg iya ngara tak barta aja kan kok ngara. Ya terserah sampian sebenting kok lenga bala. Orang mana bojong situng. Oding nyaman. Dua. Seksa kubur ah aman. King mon sampan bareng kanjeng nabi le beri hadiah ngak neka. Kita abajang. Awas ancaman baginda rasul. Orang seta abajang sebu sekalian akan disiksa lamanya di neraka jahanam lamanya 60 ribu tahun. Rasa aki ya. Wela bater rusya abajeng. Eseksa neraka jahanam lamanya 60 ribu tahun. Orang seta abajeng duhur sekalian dusana pada bareng mate orang Islam sebu. Mate orang tungguin cabun kanjeng Nabi al-qatil wal maktul finnar sepaten bareng sematen semuanya ahli neraka. Ane kemonta abajeng duhur sekalian dusana pada bareng mate orang Islam sebu. Montah bojo ngasar sekalian di sana pada bareng meroh buka bojo yang menjadi kiblat orang sedunia. Montah bojo maghrib sekalian di sana pak selake pada nompak embun tibi mon sebine pada tompak bareng babang tibi. Wah gawat sepe kapi sosah aromangsa mondari tundung dah iya aja abah juga kapi ya tau lah kuki aku engkau telah tak wadru wadah mereka ngaji lah mau tak kira nginep gula ya tak kira nginep anu apa nginep di nak jatang bina dua bu. Aduh, lo tak ngene badinna sebenting mari ngaji ceramah oleh berkat boleh. Lagu kalau atanya Pak, lo atanya, lo atanya. Demeng kok sengaja ning kota lama itu ora bareng kota lama. Budu. Gak sana gak kadang bener tere tanda torot. Tak bojeng malah yo ber neraka jahanam. Lodok lah lodok. Cek sampe tak bojeng ibu ki.
Masjid kemah. Tahu, langgar kemah. Ana kegi. Oh, alhamdulillah nek langgar iki. Gendeng langgar ya taman men sebuah serember. Ese senapa? Delok. 6. Alhamdulillah. Mon lakar mare ngaji pagun esene 6. Gula ausul mon pola langgar nek lagu rusak begini boleh. Ya kepi nampak. Joraja, bu, musola aneh ri. Ibu ki, bajang, jak sampai tak bajang. Muka ngaji ni guyonan tapi manfaat ki. Mon sampean nunun sewu, atingkal bajang esa, dah mepaholili. Allah ngancam. Mon kagak tina kibojeng sak sekalian keluar dari tang bume. Valya takhit roban siwai nyari pangeran selain engkau. Kakek beri beres, kakek beri nyabet adik majer, kakek beri sehat. Esore bed meja angin lah. Ya terserah sambian. Sebenting kok lemah lain. Maria lejam setengah sebolong. Yo ujuk cokop gi korang sampean seneng datang pengajian yang ngonceng tibi pengajian nurunan banyak sekiai ngonceng tibi yuk aduh salah tertanya banyak sekiai tak manfaat el menuju mboten perkara ngoten nek nek kan moloten kilo maca selawat ki degi mon kemalemen neser sambian mon kula jaring semangkin luan di acara make sampe sobu ya bae gelem sampe sobu gelem mon sampe gule gelem sampean gelem yo malaikat ya langgernya monyer nyongo hari beri pengajian sampai sobu aja kiai na bareng zaman apa ada gila na engkau tak tetia kiai gila yuk malaikat monyer siapa aja kiai gila kok holili dari baga yuk zaman aja deh iya gila kapi kok mantar pada selamat ki tanam dalam hati mulai hari ini aku akan menjaga sholat 5 waktu karena sholat paling mulia tempatnya di masjid atau musola aja bajang ketibik di rumah rumah untuk sholat sunnah mana bajang tibi eroma tetap sambian makelah khosok genjeren yang situng mon edrema amon mon edrema mon sholat di rumah butuh khusyuk moneter meneng tu, mona bajang musola berjamaah tak butuh husuk pak, makai dernyelader sambian. Pokok berjamaah oleh genjeran senapa? Lagi lo munda lah. Bo mangkangan aja maaf tak baju dinda. Kita munda, pemunda lagi, ya wes, pemunda abikul lagi. Menurut kitab wasiatul Mustafa orang sahabat yang berjamaah kami sikal haji pada orang haji bajang duhur berjamaah pada haji ping dupolo mon bajang asar berjamaah pada berhaji ping sebidak mon maghrib berjamaah pada berhaji ping belung bolo ki tak nyaman sambian mon maghrib berjamaah haji ping pak bolo mon maesa bajang pada berhaji ping belung bolo mon bajang subuh berjamaah pada berhaji beng satos bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang nyaman maulana langgar tak baju jelakar itu harga lama itu yang 27 itu harga lama sampean kalah bareng Pak Jokowi Pak Jokowi lemong ke bensin pengpan berempan di nabak kun 27 bayi ya tak baju gih
Kembali lagi, mek pola tahun ini ada sampai nanti di sini ada peringatan hari beras besar apapun, pengajian imtihan kek, apa pengajian peringatan hari besar nasional, apa pengajian hari besar agama Islam, napa moloten, napa Isra Mi'raj, mohon beda kiai sambian seumpama na, tore berjamaah, berjamaah kanto gencar petolekor, sampai kutu ngaca, lemunda pak yai kau, turun lagi kau. Engak mun bejeng sepu berjamaah pada beren ong kaji bingsa bingsa tos gipon itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf gi gak mau kemanfaat gi moga-moga sehat kabeh maksud hati ingin memeluk gunung apa daya tangan sudah tidak sampai kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau dirasakan ceramahnya Khalil kurang saya siap untuk diundang kembali ya ora-ora towo saking morowo alamate iku papat aboh ada terbongar ya notoro gimpun moga-moga ngacini betul barokah manfaat. Muka-muka kalau jenengan senantiasa dadi umat Kanjeng Nabi sing oleh barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awake dhewe melok sapa sing gelem nyediakno panganan terus Kanjeng Nabi terus kalau jenengan li qiraati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au jama' ikhwanan utawa ngumpulno dulur au qada sirajan utawa nyumet lampu wala bisa jadi dan tur gawe kelambi sing apik tur gawe ngewangi orang senyediaki kakanan ben orang semodik lampu orang gelon nontretan senanggui kelampi sebagus karena memolja kelahiran Nabi ku aku badare kiamat epe jaga badai garis terdepan bersama Nabi-Nabinya Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarrabati lana fi dinina ya Allah rabbana aslih lana kullasu'un wa aqribi ridha minkal uyun waqdi an rabbana kulladuyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Wa salatullahi taqsal mustafa man ilal haqdi da'ana wal wafa bi kitabim fihi linasisifa ya Allah rabbana hablana min al akhirati hasanata wa qina adzab benar. Sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.